hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bunda. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Cibu akan memberikan sebuah lagu yaitu Pergi Belajar. Apakah sudah tahu? Sudah. Ibu praktekkan terlebih dahulu ya. Sudah. 1, 2, 3. Oh, ibu dan ayah selamat pagi. Pergi sekolah sampai berhenti. Selamat belajar yang penuh semangat. Rajinlah selamat tentu kau dapat. Hormati gurumu sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah, anak adik-adik semua bisa ditirukan ya? Bisa. 1, 2, 3. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Siap gerak. 2 kali istirahat di tempat gerak. Nah, baik adik-adik semua, setelah kita menyanyikan lagu Pergi Belajar, kita akan pelajari SKU yang gemulang nomor 16 tentang dapat menyebutkan sedikitnya 3 peraturan yang berada di lingkungannya. Apa sih peraturan? Adakah yang tahu? Belum. Oke, peraturan merupakan sebuah petunjuk yang disusun dan disepakati bersama supaya hidup lebih tertib dan teratur. Jika peraturan itu dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman. Betul sekali adik-adik. Nah, dalam peraturan ini pasti ada tujuan. Tujuannya supaya menjaga lingkungan menjadi tertib, aman, nyaman, dan enak dipandang. Lingkungan biasanya dikatakan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, yang memiliki hubungan timbal balik serta saling mempengaruhi, seperti halnya manusia dengan tempat tinggalnya atau manusia dengan segala aktivitasnya. Maka penjelasan di atas dapat disimpulkan, peraturan lingkungan ialah tata tertib atau peraturan tertentu mengenai perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh setiap orang di lingkungan tertentu, seperti lingkungan RT atau RW maupun berada di lingkungan sekolah. Nah, adik-adik semua, ini Bunda memiliki contoh peraturan media ini juga belum menyampaikan secara maksimal. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, silakan. Ya. Dibaca terlebih dahulu. Setiap warga TNI di loket untuk membayar pajak. Nah, mana yang benar gambarnya? Ini. Silakan ditempel. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Dan untuk gambar yang terakhir, siapa yang bisa? Ya, silahkan maju. Dibaca terlebih dahulu. Warga sekitar sedang merapikan taman di samping trotoar. Nah, silahkan untuk ditempel.
Iya, betul. Oh, ikan pari. Tepuk tangan untuk teman kalian. Yeah. Nah, untuk contoh peraturan di lingkungannya silahkan dibaca satu persatu. Dari Piga, silahkan. Gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama pada bagian saluran air. Ya, betul. Yang kedua, warga sekitar pada saat malam hari sedang melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Ya, betul. Yang selanjutnya, Jufa. Terlihat warga sedang antri di loket untuk membayar pajak. Ya, yang terakhir. Warga sekitar sedang merapikan taman di samping trotoar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian tadi sudah mempelajari tentang contoh peraturan di lingkungannya. Dan untuk selanjutnya, Bunda akan memberikan sebuah lagu yang masih berkaitan dengan peraturan di lingkungannya. Untuk nadanya pakai Bung Kakak Dua ya. Ya, Bunda. Saya praktekkan terlebih dahulu, disimak dengan baik-baik. Ayo teman-teman, kita harus tahu peraturan apa saja yang ada di lingkungan. Untuk yang pertama, jangan buang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir, supaya lingkungan aman. Untuk yang kedua, ikut kerja bakti. Kalau sudah waktunya, mari kerja bakti bersama. Untuk yang ketiga, kita harus jaga keamanan supaya tetap aman lingkungan sekitar kita. Nah, adik-adik semua bisa ditirukan dengan tepuk ya. Ya, Bunda. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, teman-teman, kita harus tahu peraturan apa saja yang ada di lingkungan. Untuk yang pertama, jangan buang sampah sembarangan supaya lingkungan aman. Untuk yang kedua, ikut kerja bakti. Kalau sudah waktunya, mari kerja bakti bersama. Untuk yang ketiga, kita supaya tetap aman lingkungan sekitar kita. Nah, kalian tadi sudah mempelajari tentang contoh peraturan dan juga lagu tentang peraturan. Nah, selanjutnya, apakah masih semangat adik-adik? Masih. Untuk yang semangat lagi, Ibu akan melakukan explaining tentang tepuk yang Ibu peragakan terlebih dahulu, nanti kalian ikuti ya. Tepuk diam. Bila aku sudah tepuk, maka aku
baru diam. Waktu tipor jelek bisa? Bisa. Ayo, satu, dua, tiga. Tak aku sudah teguk, maka aku baru siap. Waktu tipor, yes! Kalian tadi sudah melakukan ice breaking. Selanjutnya kita akan bermain game. Silakan adik-adik semua berdiri terlebih dahulu. Silakan membentuk lingkaran terlebih dahulu. Sebelumnya yaitu tebak gambar, di mana Bunda nanti akan menunjukkan gambar. Siapa yang tahu bisa angkat tangan dan sesuai nomor yang sudah tertera. Paham? Paham, Bunda. Oke, kita mulai. Siapa yang tahu bisa tunjuk tangan? Ya, silakan. Menyapa tetangga saat bertemu di jalan. Ya, betul. Menyapa tetangga saat bertemu di jalan. Tepuk tangan untuk tiga. Nah, untuk yang gambar selanjutnya yaitu gambar nomor 6. Siapa yang tahu? Saya. Ya, silakan. Menolong tetangga yang sedang jatuh dari sepeda. Ya, betul. Menolong tetangga pada saat jatuh dari sepeda. Tepuk tangan. Untuk yang selanjutnya, gambar nomor 5. Siapa yang tahu? Saya. Ya. Gambar apa? Saling berbagi kepada tetangga dan menolong tetangga yang kesusahan. Ya, betul. Saling berbagi tetangga yang kesusahan. Tepuk tangan. Oh, untuk yang selanjutnya, gambar nomor 3. Siapa yang tahu? Saya. Ya, silakan. Tetangga yang sedang sakit. Ya, betul. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Tepuk tangan. Dan untuk yang kedua, gambar apa? Siapa yang tahu? Saya. Ya, silakan. Bergotong royong untuk memperbaiki masjid. Ya, betul. Bergotong royong untuk memperbaiki masjid. Tepuk tangan. Dan untuk yang terakhir, siapa yang tahu? Saya. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Betul. Tepuk tangan. Silakan adik-adik baris kembali seperti semula. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang peraturan yang berada di lingkungan, lalu game, terus lagu yang sudah Bunda berikan. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita tutup, kita menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Kita sudah mempelajari tentang apa itu peraturan, apa tujuan dari peraturan, contohnya lagu, dan juga game tebak gambar mengenai peraturan yang ada di lingkungan. Wah, betul. Meskipun kegiatan hari ini belum maksimal, semoga ketepatnya adik-adik untuk lebih baik lagi. Dan contoh yang sudah Bunda berikan kepada kalian bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian atau berada di lingkungan sekitar kalian. Nah, sebelum Ibu tutup, silakan garis dengan rapi terlebih dahulu. Sebelum itu, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rangka. Salam.